Nama saya Murugan Subramaniam daripada Jimat Taipei. Okey, ini yang model ini ada dua jenis, di mana Toyota varias jenis E dengan G. Ini yang model yang terkini. Dan warna-warna yang ada pada model ini adalah Nebula Blue, Salad Red, Metallic Black, Red Mica dan Silver. Yang BIOS yang terkini lah, ini adalah 1.5E. Ini yang model yang BIOS yang terkini. Perbezaan BIOS E dengan G ada dua, di mana dalam interior yang BIOS E mempunyai fabric, kain fabric. Lepas tu yang dia tak ada apa disc brake. Yang selain daripada tu dia tak ada handbrake, auto handbrake. Yang model Warriors G saja ada yang elektronik. Yang lain yang semua sama. Lepas tu di kereta ni ada 6 biji airbag. Lepas itu selain daripada tu, warna-warna yang ada pada BIOS yang terkini adalah seperti warna platinum white, silver, attitude black, Nebula blue dengan spicy salad aero. Harga BIOS 1.5 ni tidak termasuk insurans, RM89,600, manakala BIOS G RM90,500. Ini belum masuk insurans. Lepas tu Toyota termasuk aero kit yang bernilai RM2,500, sudah siap pasang keluar. Okey, selain daripada itu, yang model yang terbaru dia tidak mempunyai model yang mempunyai spare tayar. Tidak ada sekarang model, tak perlu. Ya, tidak ada spare tayar. Dia yang model baru. Selain daripada itu, dia mempunyai 360 PVM. Boleh nampak seluruh kapal. Dua-dua variasi pun ada, E dengan G. Lepas tu recording DVR ada depan. Yang belakang adalah option, kena buat bayaran RM380. Okey. Okay. Selain daripada rim size adalah 17 inci rim size. Okey. Sakat saja, itu saja yang. Lepas tu mari dengan tinted lah. Fully tinted. Mari kereta dengan tinted, fully tinted. Okey, lepas itu lain daripada itu semua. Okey, Toyota BIOS dengan G dengan E mempunyai ini recording DVR. Ada dalam model E pun ada, G pun ada. Lepas itu wireless charges ada juga untuk E dengan G. Lepas itu dia punya airbag ada depan, ada 6 airbag. Ada depan ada 6 airbag. Okey. Lepas itu selain daripada itu yang monitor ni 7.1 monitor semua ada. Dalam monitor ni ada PVM, portable view monitor, 360 boleh kamera boleh tengok dalam ni. Okey, selain daripada itu console box yang biasa macam ni, console box. Lepas itu push button itu. Lepas itu lain daripada itu, aircon belakang pun ada sekarang. Yang baru ni mempunyai aircon kat belakang, ada kaki lutut sini ada aircon. Ni boleh nampak aircon yang belakang ada yang terbaru. Lepas tu dia punya flat, dia punya lantai tu flat. Yang ni ada ni bumbung. Dulu flat, sekarang sudah ada bumbung lah bang. Dulu flat, sekarang ada bumbung. Sebab tu saya tak pasti. Okey. Lepas tu boleh taruh ni cermin mata, boleh letak. Dia ada casing, dia punya casing. Lepas tu lampu ni sebelah kiri dengan sebelah kanan, dua-dua. Jadi buat masa sekarang dalam showroom tak nampak lampu dia menyala, sebab dia bateri sudah off. Lepas tu hazard light ada, semua ada. Lepas tu aircon semua boleh kontrol. Dalam model E ni tidak ada pedal shift gear, di mana G ada pedal shift gear. Yang model ini tidak ada pedal shift gear, yang G ada pedal shift gear. Okey, itu. Okey, selain daripada itu yang lain-lain sama juga, yang lain-lain terapa. Okey, untuk Toyota BIOS engine dual VVT I bracket I engine, bateri 1 tahun ataupun 20,000 km waranti. Okey, selain daripada itu semua anda warantilah 5 tahun.
Dalam masa yang terkini, ini engine yang terkini. Ya, ini BIOS engine yang terbaru. Okey, selain daripada tu, ini fuse box ada sini. Lepas tu lapisan ini untuk penyerapan udara ke bawah. Itu dia punya tujuan dia orang letak ni. Okey, selain daripada itu, yang ini untuk angin, tempias angin. Ini yang terbaru, tempias angin. Untuk bagi ini. Lepas tu lampu yang lampu ni normal bulb. Yang ni E punya normal bulb. Yang lagi satu RSG mempunyai E LED punya bulb. Ini normal punya bulb. Ini normal punya bulb. Okey. Okey, itu saja. CC engine ini ialah 1.5. 1.5 fuel injection lah. The latest engine. Dual BVTi bracket I injection. Ya, yeah, latest. Ya, yeah, 1.5. Rotax setahun RM90. Ya, yeah, setahun RM90 setahun. Okay. Itu saja. Thank you.